Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, meresmikan kantor DPD baru di Kota Madiun pada Rabu pagi. Kaesang didampingi oleh calon wali kota dan wakil wali kota Madiun, Maidi dan Bagus Panuntun. Dalam kesempatan itu, Kaesang juga meminta para kader Partai Solidaritas Indonesia Kota Madiun mendukung Maidi dan Bagus pada 27 November mendatang. Bagus mengaku dengan diresmikannya kantor baru langsung oleh Kaesang menjadi motivasi tersendiri untuk menang dalam Pilkada 2024. Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia menjadi salah satu partai pengusung Maidi dan Bagus. Selain meresmikan kantor DPD baru, Kaesang diagendakan mengunjungi pondok pesantren di Madiun. Kedepannya dengan adanya kantor PSI DPD Kota Madiun yang sebelumnya ada di Jalan Bibi dan Jalan Nias dengan kantor yang baru ini, tentunya untuk Pilkada Kota Madiun kita bisa mempersiapkan jauh lebih baik gitu, dan tim juga bisa menyiapkan untuk pemenangan. Kebetulan di samping kita juga sudah menyiapkan media centernya. Tentunya dengan kantor baru ini, nanti pasangan Madiun, Maidi Panuntun bisa berkonsolidasi dengan baik untuk menuju kemenangan Madiun. Lalu memulai istighosah untuk merayakan hari jadi Partai Solidaritas Indonesia yang ke-10. Selain itu, Kaesang juga belusukan ke pasar tradisional sebelum melanjutkan safari politiknya ke Lamongan.